Ahlakul Karimah itu apa? Tasawuf. Jadi orang yang ahlak baik itu tasawuf. Kalau ada orang anti dengan tasawuf, bodoh berarti. Makanya kan ada yang nanya, kalau orang sebelah kan anti sama yang namanya sufi-sufi itu, ahli sufi itu, cuma anti. Gak ada tuh namanya ahli tasawuf, gak ada buat mereka itu. Tetangga sebelah ya. Kenapa? Karena kalau kita ditanya, apa sih yang namanya tasawuf itu? Ya tasawuf itu ahlakul karimah. Menahan amarah, itu tasawuf. Senyum baik kepada orang, itu tasawuf. Entah mereka mengatakan anti tasawuf itu, wallahualam mereka mengartikan tasawuf itu apa. Sebetulnya kalau ditanya, apa sih yang namanya tasawuf? Ya tasawuf itu ahlakul karimah. Jaga hati. Menjaga hati itu tasawuf. Menjaga hati dari apa? Dari takabur, ya, hasud, dengki. Itu tasawuf namanya. Jadi orang yang berakhlakul karimah itu ahli sufi disebutnya. Jadi ahli sufi itu bukannya digowa apa juga astagfirullah, bukan itu. Kita berakhlak karimah berarti kita ini ahli sufi. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kan di kitab itu juga pernah terangkan, pernah ditanya apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu ahlakul karimah. Jadi kalau pertanyaan siapa di alam dunia ini orang yang paling tasawuf, ya Rasulullah. Sebab Rasulullah sudah tahu ladahnya. Wajar Rasulullah adalah suri setelah menjadikan contoh buat yang lain. Jadi tasawuf itu ahlakul karimah. Berarti ahli sufi alhamdulillah banyak di kita nih, mudah-mudahan. Iya, yang baik sama bini, yang baik sama anak, berarti sufi itu. Sufi, bininya ngambek jadi diam aja. Tasawuf itu. Tasawuf, ahli sufi itu. Waduh, waliullah. Ya, tasawuf itu namanya ahlakul karma, itu ya tasawuf, berarti ahli sufi. Gitu. Cuman kalau ahli sufi mah udah ahli, kalau kita mungkin baru ahli-ahlian. Iya, cuma kita mah kebanyakan diem ada maunya. Iya, kalem ada maunya, senyum ada maunya, baik sama orang ada maunya, gitu. Jadi kita mah masih ahli-ahlian. Nah, karena Allah kita mah ya senyum aja sama temen ada maunya. Mengapa? Enggak. Biar ngopi gratis, ada gitu. Ya kita mah baik ada maunya. Sebab kemarin ditutup yaitu asadunas adaban yaumal qiyamah man jahala ahluh. Ini paling bahaya. Kata Rasulullah, ada satu kaul mengatakan seberat-beratnya adab manusia nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang punya keluarga dan keluarganya enggak bodoh semua tentang agama. Naudzubillah. Ustaz, saya ini gak ngaji, saya gak nyantren. Punya anak, punya. Usahain anak yang jadi. Biar nanti dia yang jadi penerang keluarga. Biar nanti dia yang memutus karma keburukan dalam keluarga. Biar dia nanti yang memutus tali keburukan dan menjadi tali kebaikan. Cetak anak kita. Kalau kita gak mondok, anak mondok. Anak kita gak ngerti agama. Kalau bisa anak kita bela-belain buat ngerti agama. Kita boleh bodoh tentang agama, mungkin bahasanya lambat mah enggak, tapi kan kita kalau mondok enggak mungkin ya. Ada yang mau mondok di sini? Ah, kali izin sama bininya mondok. Ada di pulau. Tapi ini lah, ntar hanya makan apaan bang? Ya intinya kemungkinan besar 90% enggak jadi kan, tapi kan ada anak kita. Usahakan dia bela-belain sama kita. Tong mondok, lu mau dimana aja gue bela-belain kalau bisa. Bahwa bagaimana juga, kita tahu rasa agama, kepengetahuan agama kita semana. Tapi kalau bisa anak harus lebih besar daripada apa yang kita punya. Kalau bisa begitu, kenapa? Supaya dia nanti jadi lentera di tengah-tengah keluarga kita yang pada bodoh. Syafaat jadinya. Jadi syafaat. Usahakanlah begitu. Jangan sampai kosong banget keluarga kita buta sama agama ya. Jangan sampai, pesan ini mah. Dari sini udah jelas, dari ayat ini udah jelas pesan kalau bisa menjaga diri. Ya mudah-mudahan yang pada ngaji udah berusaha untuk menjaga diri. Tinggal keluarga nih kita bisa jaga apa enggak, ya kan? Nah maka dari itu kasih tameng,
tameng di keluarga yang kokoh, bikin tamengnya, bikin benteng yang kuat. Siapa kalau bukan anak? Kalau bukan anak, bikin dia sekokoh-kokohnya benteng buat menghadang api neraka, menjilat keluarganya. Dia nanti yang paling depan yang akan menjaga keluarga. Bapak, mama, ama abang, ada enggak tenang. Saya yang maju. Luar biasa anak kalau maju. Jadi dia bela-belain dia tentang agama. Ya, itu kita yang udah pada jadi orang tua nih ya. Ya, kayaknya sih mayoritas udah jadi orang tua semua ini. Kalau buat mondok, daftar mondok kayaknya enggak mungkin. Apalagi ke Yaman, ada yang mau ke Yaman? Kali ada sini abang-abang yang mau ke Yaman. Kali juga tinggal ngomong doang, ntar sama Haji Bori dioper. Ah, ntar anak bininya di Indonesia, ntar pulang aja nih.